semua, jumpa lagi. Hari ni saya nak buat simple juga. Roti salami cheese, yeah, sos pasta, terpulang ada macam-macam apa kata rasa kan. Ni sos pasta yang tradisional je. Okey, ni chicken mozzarella. Ni tak boleh untuk daging pun boleh, untuk ayam pun boleh. Tak kisah mana-mana pun boleh. Okey, ni lada paprika, lada benggala lah orang panggil, merah dengan hijau. Okey, roti dalam 5. Terpulang lah roti berapa banyak, terpulang. Ni bawang Holland. Okey, ni keju mozzarella. Yang ni nanti kita nak sagat . Okey, yang ini lada hitam, paprika, herb dengan minyak zaitun. Okey, roti kan keringkan. Kita letakkan minyak zaitun ni. Minyak zaitun pun, pakai margarin pun boleh. Okey ni. Okey. Kita atuhkan roti kita. Koyakkan. Roti kita letakkan macam apa? Kata? Buat ada bentuk-bentuk ni. Nak letak macam tu pun boleh lah, terpulang. Okey, ni nak koyak-koyakkan. Okey, koyak-koyakkan. Buat roti tu macam ancur-ancur lah. Nampak kan ni? Nampak macam tak teratur. Macam tu lah. Selit-selitkan dia. Okey. Tak nak koyak pun tak apa. Letak macam tu pun boleh. Okey, kita dah macam ni. Okey. Kita ambil sudu. Okay, kita curahkan dulu sos pasta ni. Tidak kan dia kosong kan, roti tawar je kan. Okay, kita curahkan dia. Roti, kalau yang tak makan roti putih ni, boleh pakai roti apa pun kata, roti gandum. Roti gandum pun boleh. Untuk buat sarapan pagi ke, minum petang ke, makan malam ke. Kita tak nak berat-berat kan. Kita makan nasi. Kadang pagi kan kita makan nasi kan. Kita makan roti. Kita pulang lah. Okay, kita ratakan dia dulu. Okay. Siap. Okay, ni kita ambil ni. Apa ni? Bawang. Bawang Holland. Bawang Holland ni. Kita letak dah tabur. Lebih kurang macam orang kata nak buat pizza je. Bukan kosong pula. Kita letak lebih-lebih. Boleh sedap, manis. Okey. Letak dia. Hancur. Okey. Okey. Bawang dah selesai. Okey. Kita ambil ni. Adalah warna-warni. Tidak terang. Kosong je. Sayur kan elok. Makan. Kalau siapa tak suka ni, tak apa ni, tak payah ubur pun tak apa. Gantikan kata sayur lain ke, terung ke. Terung boleh, tapi bakar dulu. Zucchini ke, ni zucchini tak ada. Kita pakai ni je. Okay, tu warna dia. Okay, lepas tu kita terus ambil. Ada rasa pedas kan. Tak ada rasa pedas. Kita hitam. Okey, ni paprika. Paprika ni saya ambil yang smoky. Dia ada rasa apa? Asap-asap tu. Dia tak pedas. Dia harum je. Okey, herb. Ni herb campur. Dia ada oregano. Semua ada campur. Supermarket kan? Okey. Lepas tu, okay, kita baru letakkan atas ni. Ayam ni. Kita letak dia dekat bawah. Dia sayur kan kita letak cheese kan? Kan kita nak letak cheese kan? Okey. Tindak-tindakkan. Okey. Okey. Lepas tu tak kisah. Mozzarella boleh, parmesan boleh, semua boleh. Nak dia dekat atas ayam tu. Saya tak letak kat bawah. Saya suka
Dia ada beli-beli dekat atas tu kan. Boleh juga kalau siapa nak ni, sayur letak atas, ayam ni letak bawah. Boleh ni, suka dia dekat atas. Nampak kan? Sayur biar nampak dekat bawah. Nanti kan kita potongkan kan? Kita letakkan dalam pinggan kan? Kita cuakkan kan? Sis, apa? Cis terpulang berapa banyak ni? Saya suka lebih. Saya nak biar dia apa? Menyimpal kan? Bila kita potongkan kan? Dia banyak. Ada budak kan suka makan apa? Cis ni lebih kan? Okey. Kita beli apa? Cis yang blok, kita senang terpotong, boleh pakai banyak. Okey. Okey, pas ni, okey. Boleh. Okey. Kan? Okey. Ini dulu. Dia tak payah lama sebab kita pakai roti kan. Okey. Okey, dah siap. Okey, kita nak dibakar. Okey, kita bagi bakar. Okay, dah siap. Ni dah angkat daripada oven. Dalam 5 minit. Okey, warna dia kuning macam ni. Kuning-kuning perang. Okey. Okey, kita boleh potong hasil dia. Panas. Cheese ni panas kan. Okay. Sebab roti kita dah cantik-cantik kan. Kita senang lah. Besar lah. Kita boleh buat sarapan pagi boleh, semua boleh. Okey. Kita buka macam ni. Kita gerakkan dia. Okey, tu. Okey. Okey. Okay, kita buka. Terus kita letak. Okey. Okey. Potong lagi. Tu dia melekat-lekat. Ni yang orang kata keju dia kata, nak banyak kan. Sos ni kita cuba juga sebab dia tak ada sos kan. Okay, kita cubakan dia. Okey, ni sos cili. Okey. Okay. Ni black pepper. Okey. Kan kosong aje. Okey. Ini mesti ada rasa macam-macam. Okey. Ni mayonis. Okey. Ni budak-budak ni suka lah makan. Okey. Ni roti, salami, ayam. Okey, selamat mencuba. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey.